Saya turun-turun depok, benda macam balik pakai kat bekal kot dia. Saya pun tengok, hari ni tak buat ambil tengok hari ni. Saya ambil makan, saya bisik kat tokai kedai tu. Semua hak duduk kat makan dalam kedai ni, saya bayar hari tu saya. Nyengkoi. Tu saya. Tokai kedai tu depi umum. Assalamualaikum. Semua hak makan ni, saya dah makan tu. Ustaz bayar. Dengar-dengar ustaz bayar, mangkit pi bungkus tambah tengah tu dengan mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Malam ini dapat sama-sama kita meneruskan pengajian kuliah kita ini insya-Allah. Malam ini saya telah berbincang dengan pihak masjid pada bulan yang lalu. Kita telah memutuskan di sini kita akan membaca kitab tafsir. Dan saya nak mulakan tafsir di masjid tentang ini menerusi surah Yasin. Tafsir surah Yasin ni tentang dia macam-macam tafsir lah dalam pasaran ni. Macam-macam kitab tafsir yang ada. Ada kitab tafsir yang besar-besar. Ada kitab tafsir yang ahli-ahli. Nak baca kitab tafsir yang besar-besar ni, dia ada dua masalah. Masalah yang pertama, nak baca pun tak faham. Hak dengar pun tak tahu apa. Jadi saya pun dah tengok, kita ambil tafsir yang dibaca kepada orang awam sudah. Antara yang saya pilih untuk baca di sini ialah tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan. Kerana surah Yasin ni dia duduk pada juzuk yang ketiga. Apa cakap? Tangan saya juzuk yang ketiga. Saya beli kitab ni lama dah tuan-tuan ni, saya ingat tafsir ni yang duduk dekat tangan saya ni, saya beli pada tahun 2012. Mungkin 2006 kot saya beli kitab ni. 2006 ataupun 2007 dulu. Lah ni 2023. Kalau saya beli tahun 2016, 10 tahun. 2006, 2016, 10 tahun. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 17 tahun lah kita. 17 tahun lah tadi kita tengok saya punya jaga kitab ni elok lagi. Saya punya jaga kitab ni kita tengok. 17 tahun lah tadi macam baru lagi. Saya punya jaga kalau lupa saya tak buka. Saya pasien saya tuan-tuan, bila saya nak mengaji, pasien saya lah, dulu ni saya mengaji ikut kuliah. Setiap kitab saya akan beli dua buah. Satu untuk saya simpan, jadi rujukan. Satu lagi saya beli nadah, sebab saya nak contiang senang. Jenis saya nak betul, satu saya beli simpan. Sebab dulu ni saya jadi dia nak takut kitab tu nanti tak ada lah, jadi bodoh-bodoh betul. Sebab tu beli dua buah. Satu boleh nak contiah, pergi dengar kuliah untuk guru-guru mengajak, kita nak contiah. Satu lagi boleh kita simpan. Ini yang saya ada simpan. Hakikat saya contiah tu, saya pun tak nak baca dalam ni, contiah tu. Jadi nak abang dulu ni saya beli ni berapa ringgit? Ya tuan-tuan ni mungkin 8 ringgit, 9 ringgit dulu ni. Harga dulu ni. Lah harga kitab pun dia sama dengan harga apa? Mungkin ni. Di tuan-tuan pekat-pekat ni carilah. Nak dekat kok biang berada ke dia tak nak kok biang berada dalam kitab ni. Kita tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga surah Yasin. Jadi tuan-tuan beli lah. Kalau ada ni tuan-tuan pekat-pekat beli lah. InsyaAllah. Tuan-tuan pekat-pekat beli lah. Kita akan baca pada bulan depan. Malam ni saya nak baca hadis Nabi SAW. Kalau saya baca kitab pun, tuan-tuan tak nak kitab tu. Jadi saya tak mau baca kitab, kita nak baca hadis Nabi malam ni. Mungkin dalam satu ataupun dua buah hadis Nabi SAW.
Di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Miswar Al-Hashimi, dia berkata telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Satu hari, kata Abdullah bin Miswar Al-Hashimi, ada seorang lelaki mai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu dia mana dekat Nabi, dia kata dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku datang bertemu dengan kamu ni ya Rasulullah, ada hajat." Nabi kata, "Apa hajat? Hamba apa?" Dia kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku nak minta kepada kamu ni ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku ni ilmu-ilmu yang pelik." Dia mai dia kata dulu, "Hak ilmu tak pelik, tak mau lagi." Dia tak nak ilmu yang pelik-pelik. Macam lah ni tuan-tuan, "Hak tak pelik, dia tak mau lagi." Dia tak dengar, "Hak pelik-pelik." Pelik tak? Faham tak jadi abang? Kalau ustaz yang mengenai ilmu tak pelik, dia tak mau dengar. Dia tak dengar, "Hak pelik-pelik." Saya ni bukan apa nampak tuan-tuan, aku tinggal kat rumah. Dia bukan nampak ke dia, nampak muda belakang. Ingat tak ada orang tua ke dia ni. Dia kena nak seorang lagi orang tua ramai. Dia kena nak, saya tak orang nampak ke, dia nak ambil kesempatan lena pula telah saya ngajak. Banyak dah ada lena saya ngajak ke dia, telah saya ngajak ke lena, dua orang itu meninggal dunia. Banyak lah. Saya orang ni letih, ni Allah Ta'ala, dia orang ni letih. Jadi tadi keluar Umar orang ni, pengujian tauliah. Ha, insya-Allah. Lulus dah. Ha, jangan duk benci. Jangan duk buat baik buat. Halal tak? Dulu dia tak haram, dia makruh. Ni halal tak? Tapi pengujian lisan, halal tak? Ha, nak debat lah. Mufti, yang terpuduga saya bagi jadi mufti. Dia yang entah nak lulus ke tak mau lulus. Ha, kata nak lulus, dia duk. Dia suruh baca kitab sikit, dia kata tak ada baca banyak-banyak. Saya kata elok tu, elok baca banyak-banyak. Tapi bagi saya syarah betul, tak faham. Pergi dekat dia, dia suruh baca kitab Tauhid. Dia tanya, dia baca kitab Tauhid. Akhir dia ternaji, dia suruh baca. Saya pun baca. Nah, dia kata ulat sikit, ulat. Saya yang ambil tauliah bagi tadi, ustaz nak suruh nasir. Nah, sekali lah, dia masuk awal, saya masuk lewat sikit. Ulat lah. Tu dia tu mungkin kata eloklah ulat tu elok kenal lah. Entah duk mengajak tak saya apa masjid. Saya kata tak ada satu masjid pun tak nak mengajak. Apa ni? Mengajak tauhid ni apa masjid kita duk mengajak tak nak mengajak tu. Satu masjid pun tak nak mengajak kita tauhid ni. Dia kata masjid apa? Takut kapiak habis. Takut bila ulat kapiak habis itu masjid tu tadi. Dia tanya malam ni ngejak mana? Malam ni ngejak dekat dengan kampung itu. Oh, tak nak. Batak jengkok. Ha, dia kata pergi berbukti. Pokok batak jengkok. Dia tanya ngejak apa mana? Tafsir. Dia pasal ulat tafsir Syirah Rezi. Kalau tak ngejak tahu, tak pun buat batak jengkok tu kata habis. Dia habis. Dia kata ni untuk faham elok. Faham elok dari mana tu. Ugan rumah kita faham elok. Ngejak kita hati. Kita tak buat hati. Dia duduk ngejak. InsyaAllah halal lah, no? Halal lah. Tuan-tuan ada takut ustaz nak tuan-tuan halal. Halal tak ada segala sujud. Ha, ni kan duk gempak saya. Dulu boleh cik gempak, dah gempak pun gempak balik. Ha. Letih tu balik, balik surat. Dan surat balik rumah dasar ni dan duduk lah naik asap keluar pengunjung orang ni dia lah atau mereka ni pula. Di saya hak letih pun tak dengar kan tuan-tuan nak dengar pun. Baik, Nabi ni satu orang lelaki ni mai tanya. Dia kata, "Ya Rasulullah, tolong ajak mai dekat aku ni satu ilmu yang pelik-pelik." Dia tak mau beri. Hak tak pelik, dia tak mau beri. Apa benda ni? Dia tak mengaji hak pelik. Hak tak pelik, dia tak mau beri. Lalu bila dia tanya dekat Nabi SAW, lalu Nabi tanya dekat dia, "Ma sana'ta fi ra'sil 'ain?" Nabi tanya dekat dia, Nabi kata,
Nabi tanya dekat dia. Asas ilmu. Dan Nabi tanya dekat Nabi. Qala wa ma ra'sul 'ilm. Dia tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, apa dia yang dikatakan asas ilmu? Nabi tanya benda basic, Nabi tanya jawab. Apa yang aku telah buat terhadap asas ilmu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tanya balik dekat Nabi, ya Rasulullah, apa dia asas ilmu? Han nak mengaji benda yang pelik, aku tanya basic pun, han nak tahu, han tak boleh nak ulat lah. Bukan nanti dia tanya benda-benda berat, baru tanya benda basic, baru tanya benda asas, han dah tak boleh nak cerita lah. Ini benda yang agak tak tentang daripada dia. Hari ini orang ada mengaji benda-benda pelik, benda asas benda yang tentang. Nabi mengaji, Allah tertanya, suruh main lagi, tak pergi dulu lah. Nida, main-main kuliah. Dia kata, ustaz, cari tak buat usul peka. Usul peka, apa peka? Bukan kawan. Ni orang kawan, tuan-tuan, orang kawan. Sebab tu saya main banyak dekat Nabi Batik Bengkok. Takkan main lagi Batik Bengkok lah. Faham tak? Takkan main lagi Batik Bengkok, kita pun tak beli. Allah tuan-tuan, saya nak tanya Pak Nur, Pak Nur main ngaji ni, kuliah marit ni, Pak Nur nak main ngaji ni untuk apa? Untuk jadi mufti ke? Untuk nak mufti amalan? Tak, kita nak nak kata tak? Kalau tuan-tuan main ngaji ni, tuan-tuan nak ngaji cuma Al-Azhar. Kalau tuan-tuan nak ngaji lagu Al-Azhar, saya nak beri itu arah Al-Azhar, memang dia. Pak Nur main nak ngaji, nak mufti amalan, nak tambah amalan, betul tak? Bukan nak ngaji ni, nak jadi AJK, dia tak kuasa patuh hari. Ini dia orang yang jemput. Ini dia tentang hadis sahih. Yang ini tak sahih. Yang ini sahih. Yang ini tak sahih. Betul tak ustaz ngajak dia ustaz? Hadis ini sahih. Ada ambil. Hang siapa? Hang siapa tu makna apa dia? Hang ahli hadis kah? Kalau kita abang, okey. Tak nak, hadirnya sahih, riwayat Imam Bukhari. Ustaz pembohong. Tak nak percaya. Apa guna kalau tanya? Saya biasa ada orang yang tanya, Azad, ini hadir sahih ke tak? Saya tanya dia, entah orang lah. Saya nak tanya lagi, kalau saya nak jawab. Apa dia, Azad? Hadir sahih tu dia. Saya tanya dia, hadir sahih tu dia. Dia ada sahih tu, dia tak baik lah, Azad. Ada baik tu dia. Ada baik tu, dia tak sahih. Mau dijawab bodoh lagu tu, senang lah. Wajar orang awam, biar padan dengan orang awam. Nak abang kat tuan-tuan? Nak mengajak orang awam, macam tuan-tuan mengajak anak, biar padan. Anak sekolah hendak, ajak cara sekolah hendak. Jangan dia ajak cara sekolah muak. Ni dia nak mengajak ilmu pelik-pelik. Tak mahu dah mengajak dia nak ajak ilmu pelik-pelik. Makanya kita ustaz ada nak amalan boleh jalan ke ayat. Kemudian semayang lima waktu berharam tak cukup, habis balik lagi cukup waktu dulu. Tak nak jalan tayak, dia jalan berlepas, dia kata tayak. Buk kalau tuan ini lah, mentah bawa terik lah. Tentang boleh tak? Kalau boleh jalan tayak, menang lah. Kayu berat bilang kami. Ya lah. Tak kena juga dengan orang pelik-pelik. Semalam saya sebut dekat Kuala Lerak semalam. Dia pelik kata guna, Pak Allah ni tak nak cuba tengok. Hati ni dia yang duduk ligang itu. Dia tahu rumah tu ada hantu. Dia dengar ada bicara hantu. Saya nak tanya ada peredah ada bicara hantu. Bukan dia kebuncah. Tuan rumah tu pun tinggal rumah yang ada duduk cari apa. Dia bicara hantu duduk dalam rumah. Memang apa buat tepi lah. Dengar rumah ni berhantu. Bawa pasang kamera ke telefon bak. Hui, serang guys, serang. Oh, serang guys. Dia ada syok ni, orang dah tengok live dia banyak. Guys, ada bunyi guys. Ada bunyi guys. Kita pun dengar. Ya, 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 ya. Duk jalan yang tu. Saya nak tanya, Pak Edah ke doa lah. Tentu hantu musik yang kena hysteria, lari. Bodoh ke tak? Nabi Edah kau ni, kita pula tak pernah berjampi ke tu. Ni kita bodoh, Pak Edah. Itu macam cari ustaz suruh berubat. Saya kena kenal betul-betul berubat.
Jini masuk dalam badannya dengan dia orang lain. Mata kat lekek-lekek kita ambil. Baca dia tak tahu. Saya pergi ceramah di Kuala Negara Abadi di Bali. Cerita bila malam ni. Habis ceramah, duduk makan. Ini suatu lama puluh tahun dulu. Yang main dengar ceramah kalau dia balik rumah. Bila dia telefon anak tak kena histeria. Saya duduk makan tu dia start mutu main dengan muka cuak kat luar tu. Saya tengok muka cuak berpeluh. Tolong saya, tolong saya. Apa kalau anak saya masuk antun? Duduk mana ni? Duduk rumah. Surat mana tak? Tingkatan 6 saat perempuan. Allah. Saya ni tak tahu, saya tak hati berubat. Saya mati, betul-betul saya tak hati berubat. Eh, ustaz tak apa aku. Ustaz ni ustaz. Saya kata saya tak boleh. Tak tahu, memang saya tak belajar. Tak apa ustaz, ni baca lah. Kok-kok berkat mulut ustaz. Nanti tu lari. Tolong ustaz. Saya merayu. Tolong ustaz. Nak buat dulu. Tok Imam pun boleh kot, insyaAllah, bismillah, bismillah, boleh kot, insyaAllah. Bismillah, bismillah. Saya kata Imam pun, dia buat, bismillah, bismillah. Hadiah dia takut. Saya pun naik Aita, duduk fikir, nak pergi, dia pun tuang, duduk tu, pun tuang, duduk menari balik je. Tapi duduk fikir pula, aku ni ustaz. Bukan dia kira sama tu. Sambil duduk lah Aita, aku nak baca apa lagi ni, sampai. Buka pintu rumah saya masuk. Anak dia duduk macam jadi macam Spiderman duduk dulu. Anak dah nampak. Dengan tudung apa tak pakai. Saya pun masuk-masuk dia tengok dia. Saya kata pasang lah. Saya pun buka-buka untuk Assalamualaikum. Saya lah kepala fikir pada tak lihat ikut aku boleh jahat. Dah aku suat. Dari Bali nak keluar dengan guru lutan tadi hari. Pasang lah aku, pasang lah. Saya tapi kita ustaz. Eh, mau ada apa tu? Dalam hati Allah Ta'ala dia tahu dulu. Saya ambil. Hamil, hamil! Tak bocengnya. Dia tanya dia pula, hamil Allah! Aku pak dia tu, hamil! Saya pun baca. Baca ayat kursi yang mulut. Habis dia baca ayat kursi yang sama. Dia tanya apa Allah? Tahu tu lah. Kita ada ingatkan baca ayat kursi dia tuan. Dia tanya, tahu tu lah. Saya kata, langsung dia tak hantu ni. Baca Allah mulut. Dia buat betul kat mulut lah. Ha, benar. Saya baca, saya tak tahu apa. Lepas tadi saya tak ada pergi lah, saya tak ada pergi lah. Saya kata kat hantu tu, lah aku bagi peluang dekat hang, hang balik, hang buat. Aku rehat sah. Sagi aku main kalau hang ada, hang mampus. Dengan aku tombak, mampus. Hantu tu. Lah aku bagi peluang dekat hang. Saya pun keluar, pada saya tak tahu nak baca apa, nak tahu, tak tahu lah. Gagak tak ada cara doa bersetubuh hari ni. Masuk jalan keluar ke mana mahu yang duit. Keluar, keluar. Minum. Pak dia gelih cemas. Boleh ikut ustaz no. Dia tanya saya, ustaz boleh buat kot no. Sebab dia tengok saya tak kepi je pun. Saya kata tak apa tu sikit tu. Saya rasa buat teruk dah tu besar. Tu sikit tu. Dan dalam hati kata aku nak tuang balik. Tapi kata menatang hantu ni dia bodoh. Saya kata lagu tu Pak Long, tak tahu dia berlakon ke dia tuang dulu. Bini dia keluar, abang, anak okey dah. Allah, terima kasih lah ustaz. Saya dengar lah, okey lah. Okey lah ustaz, okey lah. Allah. Pak dia kata, dia berlakon ke betul? Dia kata betul kot, betul kan. Tu dia tak berlakon. Jom saya minta dia tuang dia pula Pak Long. Dia pula nak tangan dia, dia pula nak tangan dia. Ni kata, kau nak ambak hantu tak senang apa tu? Nah, dia nak main dia pelik-pelik. Dia nak tengok hantu, dia nak tengok jin tu dia. Nabi bila dia tanya tu, wa ma rasul ain. Nabi tanya dekat dia, qala hal arafta rabb azza wa jal. Nabi tanya dekat dia, apa faham ni kenal Allah Ta'ala?
Yang pertama Nabi tanya dekat dia bila dia nak mengaji ilmu yang pelik. Nabi tanya dekat dia, "Hang tahu dah asas ilmu tu nak apa?" Dia tanya Nabi pula, "Nak apa asas ilmu tu ya Rasulullah?" Nabi tanya dekat dia, "Hang kenal dah Allah?" Tanya jawab, soalan ni jawab dalam Nabi. Nabi tanya, "Saya baca malam ni seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada, "Tahu kenal dah Allah Taala?" Kenal tak? Betul ke kenal? Betul tak? Kenal betul ke kenal mahu? Kenal betul tak? Bukti dia mana? Saya pun tak tahu lah. Kalau satu orang mai tanya kita, kalau saya ada tengok pada orang kuliah setiap malam, tak ada. Seminggu berapa malam kuliah majlis tuan-tuan ni? Majlis dia ada berapa malam? Empat malam. Minggu lah. Tiap-tiap minggu. Haa, tak malam. Tak malam saya ada tengok Pak Nur ada Pak Nur Alim kot. InsyaAllah. Itulah saya tengok Pak Nur Alim. Kata budak ni kata, "Main lagi pun kita tak ada Alim lah Pak Nur." InsyaAllah, InsyaAllah. Saya nak tengok hukum bukit dia Pak Nur. InsyaAllah. Pak Nur? Ya. Saya nak tanya Pak Nur, Allah ada berapa nama? 99. Oh. Kalau orang tanya Allah ada berapa nama, kita jawab Allah ada 99 nama. Out, tak ada way, out. Dia kata, "Ustaz, tu yang kata Asma'ul Husna." Lajak dia, baby. Asma'ul Husna tu keseluruhan nama Allah atau 99 nama Allah yang wajib diketahui. Ha? 99 tu nama Allah keseluruhan ada 99 ataupun 99 tu nama yang wajib kita tahu, bukan nama Allah tapi nama yang wajib kita tahu. Faham tak ulang? Malam ni ngaji tak ada nama hujan. Saya tak buah lah naik motor Pak Long naik roh naik Pak Long naik motor nak naik nama Pak Long lah ini belak-belak tak tahu. Kau dah ilmu nak nusuk, mencelah, kecelah yang hujan, ngeri akan lagi ilmi. Nak berhenti lewat, nak berhenti lewat. Berhenti lewat lah, mesti agak bencana. Mau letak berhenti ke 10 puluh. Nayau. Diam cerik-cerik, kita berhenti lagi. Boleh tak? Nabi pun lama-lama, tak nama bida'ah. Bida'ah lagi lama-lama. 99. Nama Allah keseluruhan atau nama Nabi. Dalam kitab Tauhid kata 99 tu Asma'ul Husna, nama Allah yang wajib kita ketahui, bukan bermakna keseluruhan nama Allah ada 99. Tak ada. Kalau Nabi Muhammad nama dan gelaran dia ada 805, bukan Allah Ta'ala ada 99. 99 yang dalam Al-Quran. Keseluruhan nama Allah ada berapa? 2000. Nama Allah ada 2000. Ha. Apa nama-nama? Tu dia tak ada 2000. Ha. 99 tu berharap tak tahu tambah 2000. Ni kita kenal dah Allah Pak, kita kenal dah Allah. Kadang-kadang kita kenal orang lebih daripada kita kenal Allah. Kenal orang lebih daripada kita kenal Allah. Nama kawan tu nama dalam IC lain, nama dalam kampung lain. Ha. Mai jatuh orang tak ada Selangor, mai kampung kerja. Ni Aika tengok kita duduk kat kedai kopi dia pun terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya lah, rumah Haji Osman bin Ibrahim tak mana? Osman Ibrahim. Ya. Eh, tak ada kampung kita lah. Tak yang mamat tu Abdul Rahman bin Musa. Ha? Ni nama apa? Osman bin Ibrahim. Tak ada, tak ada. Tak, saya ni baru balik
haji dengan dia baru ni. Haji. Ada nampak? Gawan ni pun lelah kena dia pun. Dia ni. Nama dia ni Osman bin Ibrahim. Dia bilang gabung ni, dia minta nama dia Osman bin Ibrahim. Kodoh. Kami nama kat dia ni, cik makan pihak. Jauh tolong. Nama kami. Dia punya gelak kami. Nama dia Osman bin Ibrahim. Dengan kampung dia tak tahu Osman dia panggil Lek. Lek tak mangkir pihak. Berapa banyak dia ada lagu tu? Saya kata, ada tak tuan-tuan? Nama Lek di kampung ni. Hah? Tak bertanya langsung. Nama dia Osman bin Ibrahim. Apa panggil Lek? Dulu pak dia nak panggil nama Lek. Mak dia nak Osman. Tibuk dia nak pergi nama mak. Dia panggil nama pak. Kita kenal Allah Ta'ala, kita tak kenal. Nabi tanya dia, ham kenal dia Allah Ta'ala? Qala, kawan dia jawab, na'am, kenal ya Rasulullah. Qala, famada fa'alta fi haqqi. Nabi tanya dekat dia, kalau ham kata ham kenal Allah, aku nak tanya dekat ham, ham telah laksanakan apa yang telah ham laksanakan daripada hak-hak Allah. Jadi apa yang telah laksanakan pada Allah ni? Qala. Laki itu bila dengar dia kata pada Masya Allah. Tidak apa. Saya nak tanya dekat tuan-tuan lah, hidup berapa puluh tahun dah tak? Yang duduk depan saya ada yang 70 tahun. Yang duduk depan saya ada yang 80 tahun. Tak lho telah laksana dah hak-hak Allah terhadapnya. Yang hak yang tak lho wajib laksanakan kepada Allah, tak lho telah laksanakan ataupun belum. Ambil lebat hujan lho. Lah setuju tak kita mengajak ni ngaji hendak hujan sayat? Boleh lho? Tak sayat pun bukan baik-baik. Duk-duk pun duk minta rokok lho lah. Tubuh tutup akawan nak kena lagi orang. Dia kira lah eh. Jenuh nak habis eh. Saya dekat 845 dah. Tapi dia sayat tak sayat tu. Dia punya kajian lah. Dia punya kajian lah. Bapak tu nak dulu. Hak Allah kita laksana ataupun tidak. Pemuda ni dia jawab dekat Nabi. Masya Allah. Maknanya apa dia? Dia tak laksanakan hak tu dengan sebaiknya. Dia tak laksana. Kalau Nabi tanya dekat dia, soalan yang keempat. Satu, dua, tiga ni soalan yang keempat. Nabi tanya dekat dia. Hal araftal maut? Hal araftal maut? Nabi kata dekat dia, hang tahu dah, hang kenal dah kematian, maut, al-maut. Hang kenal dah al-maut. Saya nak tanya dekat tuan-tuan, tahu tak kematian? Kenal tak kematian? Kenal. Siapa dia kematian? Bila dia main, berpisah di antara roh dan pisah. Qala na'am. Dia pun jawab, ya, kenal. Hal kenal tak al-maut? Araftal maut? Hal araftal maut? Hal kenal tak al-maut? Qala na'am. Dia kata, ya, kenal. Kala Nabi tanya dekat dia, famada a'adattala, apa yang telah ang buat persiapan untuk bertemu dengan Nabi? Ang kenaikan kematian? Ya, kenai. Apa yang telah ang mempersiapkan diri ang terhadap kematian? Apa persiapan yang telah ang buat untuk ang nak bertemu dengan kematian? Ini soalan ni, saya baca malam ni baru. Hadis ni, saya baca malam ni. Maknanya Nabi nak tanya kat lu. Cuba tengok. Tengok lagi. Mati semua kita tengok mati baru. Kemarin ada orang mati. Kemarin dulu ada orang mati. Minggu lepas ada orang mati. Ha? Kubur pun tak apa nak celik lah. Sebab apa dia? Kepadatan penduduk. Kubur pun tak apa.
cemil dah. Sini kubur mana? Dagang ni, biar ni. Bawa suara orang guna, makna orang kubur ni tak boleh mati lah. Mati tak boleh kena. Sebab tu tak boleh nak telur guna van kot, ada van. Van tak ada hak tu yang boleh bagi. Selama mati ni lah. Nek motor. Keluar. Tak ada beli dah van tu. Dan saya setuju ke saya tak setuju tak ada beli dah van tu. Kalau nak beli juga, beli van masjid. Eh, juga van yang ada. Engkau nak mati kerak. Betul tak? Kadang-kadang, di 2-3 buah masjid, dia tu van sudah. Dia beli apa? Dua tu. Saya baru ni, saya pergi ceramah. Lepas rancak. Dana nak buat pagak kubur. Saya tanya tu imam tu, lah pagak ada dah, dah ada yang untuh. Tu dia buat pagak mahu, tu dia pun buat pagak mahu, dia kena ayat dia juga. Tu nak kepung dia elok tu. Dia tahan lelok dia yang buruk tu imam ni. Tidak dia tengok orang mati. Dari mana mati, pergi kubur, dia tak jalan, tak tanggung lah. Orang nak lihat van, dekat road. Van dia nama apa tu? Kereta lah. Bukan van saya lah. Awak lah. Bukan van saya lah. Lada lepas guna van saya apa tu? Dah lepas kata mayat duk berongguk sakit belakang. Naik van dia jauh. Dia lepas buat van saya tu. Kita tengok kematian. Kena tak kematian? Kena. Cuma saya nak tanya tuan-tuan. Apa yang telah tuan-tuan buat terhadap persiapan untuk mati? Persiapan untuk mati ni apa dia yang tuan-tuan telah buat? Persiapan untuk mati. Kita nak mati. Persiapan untuk mati tu yang mana? Ada tak persiapan kita buat? Tak tahu. Persiapan apa yang tuan-tuan telah buat untuk mati? Tak tahu. Tak tahu. Sebab tu kematian bukan dia punya masalah utama dia tak tahu. Bukan kematian. Sebab kematian ni, kita suka mati pun kita kena mati. Kita tak mau mati pun kita kena mati. Kalau kita tak mau mati, tak mati selesai salah. Lo nak mati pun kena mati. Tak mau mati pun kena mati. Faham tak dia dalam makna? Kalau malaikat matanya Pak Zambin, nak mati ke tak? Tak mau malaikat pun. Senang. Lo tak mau mati pun. Niat. Sampai dah masa mimin parosi. Makna apa dia? Mati. Eh, dia kata bukan mampu. Sebab kata. Tu ejar bunyi macam mampu. Atau Pak Zambin ejar. Saya ejar bunyi mati. Siapa mau mati? Pak Zambin. Yang tahu dapat nama. Senang buat tu. Ya. Dapat tak mampu dia tu. Lepas tu pun tak tahu kata lepas nak mati. Mudah-mudahan. Allah Ta'ala nukerahkan syurga kepada lepas semua. Amin. 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 Ya Rabbah. Tadu. Mek dah berapa bah nak berenang kahwin nak pergi sana. 2 minit lagi nak turun. Apa jadi ecak? Sampai lah tak ada jawapan dengan tu. Pihak berkuasa siasat tak ada, tak tahu apa lagi. Sebab benda fikir dengan kepala otak, tak letak. Kalau macam naik tak kebal kobak? Bisa kan? Kebal kobak ni tak ada orang. Bukan macam motor EFI tak ada orang. Kebal kobak ni tak ada. Sebelum dia nak kobak pun dia kena cek. Lepas dia turun kobak pun dia kena cek. EFI tak ada begitu lah. EFF tak boleh tak pemain bini suruh seorang perempuan dia lagi nak pergi lagi nak balik kawan seorang pula ni tak tahu pancur ni tak tahu bersih baru ni saya dah makan dalam kampung saya dengar lah dah tak tahu dia makan air dulu 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 dia pun kata ni yang kata abang dia tu ni pun tak tahu bersih kawan dia kata tu lah aku dapat maklumat dapat pelak mati dia tu tu dia kaji orang kot dia. Kajian orang kot dia, telak mampus biji. Kata korban nak tak apa, pakai telak belum, dia ingat betul kerik, apa orang tua dia perlu. Nanti ni Pak Zambin dia sampai masa dia jalan. Nah ni saya nak tanya, apa persiapan kita nak bawa balik?
saya nak abang. Tanam dalam kepala. Bila kita mati baru kita nak balik bertemu dengan Allah, kita bawa dua benda. Dua benda yang kita bawa. Kita tak bawa tiga, kita tak bawa empat, kita tak bawa lima. Kita bawa dua saja. Apa dia ustaz dua? Yang pertama, kita balik kita nak bawa pahala. Yang kedua, kita balik kita nak bawa dosa. Dua benda ni. Cara hujan ni Pak Long, ketiga pagi pukul raya. Dia nak mengajak dia Pak Long. Dalam dia wajah dia bagut. Kau ni ada dombia. Kutik Pak Long malam dekat bui dekat luar. Kita tak bawa balik dua ayat Pak Long, Pak Long. Mak Long tak dipanggil malam ni mata, tak orang nampak. Yang pertama kita nak bawa balik pahala. Pak Long main semayang. Pak Long main dengar kuliah. Pak Long sedekah. Nur Jumaat tu sedekah. Boleh? Banyak juga. 700, 800, 1110, 1217. Kemat juga masjid ni pun. Kemat. Dah kemat. Dah cara betah bengkok. Tu bengkok kena betul. Dah Pak, jangan ada buat main lagi, bantai bengkok. Abang, kalau batu tak ada bengkok, kami boleh bagi banyak pun kerana kami betul. Tak tahu nak, abang. Ni yang bubuh dalam tabung masjid, ni yang nak buat balik, Pak Long. Yang Pak Long nak buat balik, Pak Allah. Yang kedua, Pak Long nak buat balik, saya nak buat balik dekat Allah. Dosa. Ni yang kita nak buat daripada bola kita hidup sampai lah. Kita nak buat balik dua benda ni. Kita nak buat balik pahala. Kita nak buat balik dosa. Dalam pahala dan dosa ni Pak Nur, yang mana banyak kita nak buat balik dekat Allah? Wallahu'alam. Di antara dosa dan pahala, kita nak buat balik bertemu dengan Allah ni apa dia? Mungkin kita nak buat balik dosa, mungkin kita nak balik pahala. Tu yang nama dia muhasabah. Yang Pak Long dan saya kena buat nama dia muhasabah. Makna apa dia muhasabah? Suluh masuk ke dalam lebih banyak daripada suluh ambil keluar. Kena suluh ke dalam ni lebih banyak daripada suluh keluar. Nama dia muhasabah. Muhasab. Lama apa belum saya ustaz Eka ni 73. Alhamdulillah belum. Duk tengah-tengah. Tua jangat pun tak. Muda jangat pun tak. Duk tengah-tengah. 70. Tak ada orang main masjid ni bila. Lepas COVID ni. Dulu-dulu pergi tak mampu. Dia dah pergi dekat dalam mampu. Tu yang mana pergi tak mampu. Dengar betul-betul. Dulu dia pergi ujik. Bih, tak mampu. Dia pergi ke ujik dia, tapi tak nak mampu ke ujik. Ni yang Pak Long nak main ni bila? Tengah-tengah COVID tu, Zain. Pak Long kenal itu, Zain. Stage 4 tu. Dia tidurkan, mubuk jaga, Zain. Mau tak jaga jalan tu ni. Tu Pak Long pun jaga-jaga. Lapak pun Pak Long tak mahu lah. Tu yang Pak Long nak main masjid tu, Ustaz. Tak mahu apa lah. Tak mahu apa lah. Apa pun tak mahu. Tak mahu lah, Pak. Tak mahu lah, tak mahu lah. Benda-benda pun bagi enak buat duit. Tak mahu lah, tak mahu lah, tak mahu lah. Tak mahu apa? Tak mahu lah. Kalau dia nak muda nak, aku boleh kira lagi. Ini tak mahu lah. Tak mahu apa lah. Sebelum ni, Pak Nama, kau benar? Sebelum ni, Ustaz tak tahu nak abang kat tu, Pak Nama cik. Satu cara tarik. Kalau tak silap saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Athaillah Iskandari. Dia ni hadut karang kitab hikam. Bisa dengar nama kitab hikam? Bisa dengar kan? Dia kata amalan dia sebelum tidur ni Pak Long, dia ni wali Allah. Amalan dia sebelum tidur ni dan bapak, malam ni tak nampak. Yang pertama sebelum dia tidur malam, dia sembahyang solat, dia nak taubat dua rakaat. Buat Pak Long, buat lah. Umur pun dia macam jam dah Pak Long, jarum tak beri pun. Umur ni
dia macam jam lah, jarum nak bagi pun kena buat. Dan dulu tak nak buat, tak nak buat pun dulu ustaz lah kena buat. Yang tamak kena buat apa dia? Solat sunat taubat sebelum tidur. Paling tak ada 2 rakaat buat bila. Yang kedua witir, 3 rakaat. Witir. Witir kita dah buat sebulan dalam setahun. Bulan Ramadan dah, keluar Ramadan tak nak buat. Cuba buat tengok kalau witir sebelum lena. Makna 5 rakaat sebelum tidur. Lepas tu Pak Long nak tidur, ilmu apa ilah kata ni amalan aku, ni amalan aku. Sebelum aku tidur, aku akan kenang balik. Dalam sehari ni, apa yang aku buat? Daripada mula tak buka biji mata, sampai nak tutup mata malam ni, aku akan fikir, apa yang aku buat sehari ni? Ya. Pak Long buat apa? Saya buat apa? Fikir balik. Lepas tu, kalau ada salah dengan manusia, telefon minta maaf. Ah, ini ada tak? Lawak kesak belum? Ada. Sebab tu saya dah ajak ni, usah-usah dah ajak. Sebelum tutup, dia kata, kalau ada salah silap, saya minta maaf lah. No. Lepas tu, tentang aduk marah ustaz. Apa cakap lagu tu? Sebelum dia tutup, dia minta maaf lah. Ha? Mohon maaf tuan-tuan, kalau saya ada terlajak cakap, cakap terlebih kurang, Pak Nur, Mak Nur, pasal, saya minta maaf. Sebelum kuliah, sebelum ambil kuliah. Saya yang ambil, tak orang benar. Dia ingat dosa benar, dia kata, orang yang selamat, saya lah. Duit saya letak, ya. Sebelum dia nak pergi, dia minta maaf dia. Tuan-tuan tak maaf, tu tuan-tuan dia buat Allah lah, dia minta lah. Kita buat apa ni? Kalau ada salah dengan manusia, minta maaf. Kalau ada salah dengan Allah, istighfar. Lepas tu, yang keberapa? Yang pertama, solat taubat. Yang kedua, solat witir. Yang ketiga, kalau ada salah dengan manusia, minta maaf kepada manusia. Kalau yang keempat, ada salah dengan Allah, mohon keampunan kepada Allah. Yang kelima, baca surah Al-Fatihah sekurang-kurang 3 kali. Sudah tidak, belum baca surah Al-Fatihah. Ustaz, ya, saya ada masalah, Ustaz. Ada apa, Pak Long? Saya tak apa surah Fatihah, Ustaz. Tak apa, Pak Long. Alhamdulillah, dah alhamdulillah. Alhamdulillah, tak akan baca Alhamdulillah, nanti Fatihah. Macam mana Pak Long tak apa, suruh tu Fatihah. Pak Long apa Alhamdulillah, apa Alhamdulillah, baca Alhamdulillah. Dato' Lina. Nah, malam ni boleh yang tu balik buat. Nah, Mak Long lah, balik buat yang ditulis saja. Tulis penuh buku, haram tak buat apa. Dan kali buku tu menuju ke orang dulu. Lima belah. Saya ulang balik. Yang pertama, Pak Long nak buat apa sebelum lena? Solat sunat taubat 2 rakaat. Paling kurang. Yang kedua, witir. Yang ketiga, kalau ada salah dengan manusia, minta maaf. Yang keempat, kalau ada salah dengan Allah, mohon ampun. Yang kelima, baca surah Al-Fatihah 3 kali. Balik buat. Yang ni Ibnu Athaillah kata amalan yang aku buat every night, setiap malam sebelum aku lena. Persiapan untuk kita buat balik. Qala masya Allah. Kawan tu bila Nabi tanya bab persiapan, dia kata masya Allah. Tak ada juga lah ya Allah. Oi. Qala, Nabi pun jawab. Fa'akim ma'unaka summa ta'ala hatta u'allimaka min gharaibil ilm. Falamma ja'ahu ba'da sinin, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dha' yadaka 'ala qalbi fa la tardha li nafsi la tardha li akhika al-muslim, wa ma radithahu li nafsi fardahu li akhika al-muslim wa huwa min gharaib. Bila dia kata, Nabi tanya dia, harta nak kematian tu, kena tak kena? Apa persiapan yang kau telah buat untuk amati? Dia jawab, masya Allah. Lalu dia kata, Nabi kata, laksanakan benda itu benar-benar. Balik. Nabi pun tanya, apa yang tak boleh buat? Lah, ambalik. Sampai hang betul-betul tahu hang mai balik, aku ajak dekat hang apa dia ilmu pelik. Hang balik cari dulu jawapan kepada soalan yang aku tanya hang tadi.
Lalu dia pun balik. Selama ja'ahu ba'da sini, dia balik wabatan kemudian dia main pula dekat Nabi SAW. Dia main, ya Rasulullah, aku balik dah. Asas ilmu kenai Allah, kenai kematian, tunai hak Allah, buat persiapan untuk mati. Aku dah buat dah, aku dah kenal dah. Kamu dah berjanji dengan aku, kalau aku buat benda ni, kamu nak ajak kepada aku. Min gharaibil ilm, ilmu-ilmu pelik. La ni aku mai, aku nak tuntut. Apa dia yang kata ilmu pelik yang kamu nak ajak dekat aku ni? Ni Nabi nak ajak. Tak nampak tak ilmu pelik Nabi nak ajak malam ni dulu? Kalau tak mau kita mati. Saya bukan ada masalah. Aisyah masuklah. Tengoklah. Walaupun jam tak ni. Kau masuklah mak dah. Maduk tunggu cerit mabuk ni. Memang dia tak nak cerit dengan jam ni. Bagus jam ni. Dia tak kacau ustaz mengajar. Allah kadang-kadang dia derak dapat lori macam lori air bostan. Dia nak nak lori air bostan. Trik, trik, dia merah. Kita derak, dia derak lagi. Jam ni tak bunyi, dia bunyi lagi. Nak dengar tak Nabi nak ajak kita? Apa dia ilmu pelik? Lalu Nabi kata dekat dia, ba'ya dekat ada kalbi. Hal letak tangan hang dekat dada hati hang. Jadi, tuan-tuan, Nabi ajak ilmu pelik ni. Ambil tangan letak kat dada. Apa dia? Nabi kata, fama la tarda li nafsika la tarda li akhika al-muslim. Nabi kata letak tangan hang dekat hati hang, maka apa benda yang hang tak suka orang buat dekat hang, hang jangan buat dekat orang. Itu yang pertama, ilmu pelik. Nabi kata, apa benda yang kita tak suka orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Jangan duduk di situ. Apa benda yang kita tak mau orang cakap pasal kita, kita jangan cakap pasal orang. Apa benda yang kita tak mau orang buat khianat dekat kita, tahu khianat? Bahasa batas bengkok ni, dia kesak lagi. Apa dia? Kalau kita tak mau orang pendekir kita, kita pendekir orang. Itu bahasa batas bengkok. Saya cakap pakai terang beli kau tahu. Kalau dia nak yang menganiai, tak faham tak tahu. Tak tahu payah faham. Saya bagi bahasa yang tak tahu senang faham. Kita tak mau orang buat kat kita, kita jangan buat orang. Benda simple je tuan-tuan, tapi benda tu kita tak boleh buat. Benda yang Nabi ajak kepada kita, benda simple, mudah, benda mudah, benda ringan. Tapi bersimple kita tak boleh buat. Bersimple yang kita tak boleh buat. Kita tak mau orang buat pada kita, tolong, please, kita jangan buat pada orang. Simple. Macam ni. Simple. Tak nampak tak orang dah cakap pelik-pelik pasal kita? Tak suka. Kita jangan dah cakap pelik-pelik pasal orang. Simple. Tak nampak tak orang penayang kita? Tak nak. Kita jangan penayang orang. Simple. Kita tak nak orang fitnah kepada kita. Kita jangan fitnah pada orang. Simple. Masalah kita lah ni, hak benda kita tak mau orang buat pada kita, hati yang kita nak buat pada orang. Ni masalah. Hang kata dekat orang tak nak, orang kata dekat hang pun ya. Cuma yang ini. Dah ada panggil dia kuning dan betul kau. Dia kata ke orang sedap perah-perah. Orang balik. Membaik. Ni dah hebat. Kalau kita boleh menawak dengan orang, kata ke orang, orang kata ke kita dengan orang membaik. Ni orang kata ke orang membaik. Dia orang bersakit dengan belakang. Nabi kata dia yang pertama. Aku pelik kau tak faham. Pelik. Pelik pelik apa? Sebab benda mudah lagu ni orang tak lewat. Itu nama dia pelik. Wa ma radhitahu li nafsi fa ardahu li akhika al-muslim. Apa benda yang hendak orang buat dekat hang, hang buat pula kau. Tuan-tuan suka tak orang hormat tuan-tuan? Ya betul. Suka tak orang hormat tuan-tuan? Tuan-tuan
Amboi hujan-hujan nak bawa teruk. Kepala pada gua pada korak ada duduk duduk cari. Ini melepak. Letik menguji hujan-hujan kat sana. Nak kongsi dah kat sana, nak kongsi dah. Kalau ni ada buat penat, betul saya tengok bersedih. Nak kongsi dah. Nak baca dua hadis bila dengan keadaan tak nak tekat satu hadis malam ni. Tu kalau orang nak suruh pergi perang kat Palestin ni bagaimana? Kalau rumah dia nak guli aku letih tak tengok. Bula naik kot malam ni ni. Letih macam ni. Tak nak. Tak nak suka tak orang hormat kat kalau? Suka. Orang hormat kat kita, kita suka. Siapa tak suka orang hormat kat dia? Orang jalan pergi dekat kedai, orang nampak dia, orang panggil assalamualaikum. Betul tak? Lepas orang tengok kita makan orang bayar tu lagi kita suka. Ini makan cemek. Kedarak cemek cukup mau. Dia pun kata bukan dekat dia, tak ada orang dia. Kalau kutu dengan fok dia, memang kata orang tukar cemek. Makan peri, semua tak cukup. Belum. Dalam hidup ni, dia pun kata ada dua tiga benda yang nikmat. Yang pertama, makan orang bayar. Yang kedua, kata orang tak balas. Betul tak? Yang ketiga, naik jerat turun-turun. Tiga nikmat dia hidup. Ni persepak orang kampung saya. Yang pertama makan orang bayar. Allah tolong. Saya tengah hari tadi makan. Orang bayar nikmat tu ya Allah. Patut sedap. Boleh tahan tengah hari tadi saya makan. Tolong gulai itik. Kibas kurma. Bukan kambing, kibas. Makan dengan orang kawan saya. Tengok dia pun tutup zakat ni. Bertimbul lagi ke gubang ledek makan. Dan dia tengok orang bangla makan nasi tu dia. Saya kata haram ni makan kali ni. Itu raya apa orang makan ni. Dia kata aku tak makan dah semalam ni. Saya kata haram lagu bangla dia. Ya bila bangla dia. Bangla dia daging seketul. Nasi tu buat dia. Coba pergi yang tu. Kena ni. Dia orang habis. Saya pun nak tengok saya makan itik seketul. Dia dua ketul. Dia kata orang tak ada ambil tekok. Ah, ni mau aku nak bayar aku tutup sungguh. Dia makan. Saya gaya nak mengkit bayar. Pergi-gaya kata ustaz ada orang bayar lah. Alhamdulillah. Dia pun tahu saya bawa hantu raya makan hari. Mungkin dia bayar penat juga. Tentang kalau tengok saya bawa hantu raya. Tentang dia. Allah makan belum. Itu adik saya seorang. Kau betul dia kau buruk. Tak hilang. Tak hilang dari dahan ni telaga buruk pun. Tak ada benda hak timbul semua hilang. Makan dulu belum orang bayar alhamdulillah. Ha tu nikmat jadi ustaz mau jadi YB mampu. Jadi YB tak turun kedai belum tengah-tengah hujung bulan. Saya biasa kena kali kat pekan kok dia malam tu saya pergi ceramah di Tahan tu. Depa bayar lebih hari tu ni. Ni cerita 2 3 tahun lepas. Dia pergi bayar. Saya pergi forum. Bukan saya pergi. Forum. Ha, forum. Satu forum tu, Pak Long, saya pergi. Mereka bayar boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Menyengkut. Bukan dekat dia. Bukan dia tahan. Menyengkut. Forum tu, saya pergi forum. Forum cakap bukan teruk. Sat ni. RM9,000 boleh bayar. Tiket kapal terbang nasi. Hotel nasi. Makan nasi. Duit salam buat balik. RM9,000. Menyengkut. Saya turun-turun lepak kepala katil balik makan kat pekan kot dia. Saya pun tengok hari ni tak buat ramai tengah hari ni. Saya ambil makan, saya bisik kat tokai kedai tu. Semua hak duduk kat makan dalam kedai ni, saya bayar hari tengah saya. Nyingkoi. Tengah saya. Tokai kedai tu dia umum. Assalamualaikum. Semua hak makan ni, saya alam makan lah. Ustaz bayar. Dengar-dengar ustaz bayar mangkit pi bungkus tambah tengah aku dah tak mampu. Kak 180 ringgit. Hak tu yang YB tak turun kedai makan. Kalau kita suka orang hormat kat kita. Kita hormat kau orang. Saya nak tanya kalau suka tak makan orang bayar? Suka tak? Bayarlah kau orang. Yang dia kira nak tutup makan hak orang. Nak belanja ni saya nak bagi tip. Nak belanja tak taruh sarapan pagi. Banyak lah Pak Long. Jangan duk kedekut sangat. Allah boleh kedekut lah.
kedekut, campur kemut, tambah pekin, tak direh langsung. Ada, ada. Kok dia ada batas bengkok pula? No, mana, no. Dia genggam tu satu, mana genggam? Dah genggam, kemut. Dah kemut, pekin. Memang tak tirih ni. Ha, tak tirih. Coba dia dibubuh, saya letik ke bawah, tak tirih. Faham tak, no? Saya ulang. Hapat, hapat ni, formula ni. Ha, genggam. Kemut. Pekin. Tak luruh. Mai tahu orang dia suka. Ni saya nak abang. Jangan. Kita suka orang bayarkan kita makan. Bayarlah ke orang. Tak tahu. Tak tahu suka tak orang puji tak tahu. Sukalah. Suka. Pujilah orang. Tu yang Nabi kata benda yang pelik. Sebab apa pelik? Sebab semudah tu orang tak lebat. Wa huwa min gharaibil ilm. Nabi kata inilah termasuk di dalam ilmu-ilmu yang pelik. Apa dia Pak Long? Kita kena benda yang kita tak suka orang buat pada kita, kita jangan buat pada orang. Benda yang kita suka orang buat pada kita, kita buat pada orang. Mudah-mudahan dengan ilmu yang pelik yang diajarkan oleh Nabi SAW ini memberi manfaat kepada kita bersama. Amin ya Rabban Alamin. Jadi untuk malam ini Pak Long, sejak dah cukup lah. Ujian tak saya tak mampu ini. Tukar dia lah. Tu kerja Allah kat lo. Tak apa lah, tak lo duduk lah. Tu Pak Long tak balik awal pun tak ada masalah. Pak Long lama nak duduk. Ni macam kami hak muda ni Pak Long, hujan-hujan ni. Pak Long, batuk pun dia jaga. Haa, ni Pak Long kena balik awal kerja kami ni hak muda-muda. Pak Long tak apa lama dah. Kena upak dengan dem. Dia kata upak dengan bunga, dem bunga ayah. Baru ni nak bagi tu tak pun. Baru ni dia jumpa tu Pak Long kat Langkawi. Duk makan roti canai, dia tanya dia, Pak Long, Pak Abang, boleh gagal. Dia memang orang tertua, dia kena jadi orang tertua. Tentang dia pergi memang orang tertua, dia memang buat Pak G, mana dia nak tahu. Tak nak tahu Pak G, Pak Long. Tak tahu, game. Tak tahu, dia memang orang tertua. Dia nak, Pak Long, boleh gagal, boleh gagal. Saya kata, kemas lah, dah lah, boleh gagal pula. Boleh. Saya katanya nak burung terbang lagi. Tak mau nak duduk dengar. Dia kata kena upak dengan dunia raya. Itu dia dapat ilmu tu. Upak dengan dunia raya. Baru dia nak jaga. Dia kata. Ha, jadi Pak Long tunggulah lagi hujan raya ni insyaAllah. Nah, bulan depan kita mai. Bulan depan saya boleh mai ke? Tak boleh mai lah. Bulan depan tercek tengok dengan pembantu saya. Boleh mai ke? Tak boleh mai. Bulan sebelah kompong dah tak boleh mai. Bulan sebelah. Bulan depan saya rasa macam tak boleh. Tercek. Kalau boleh kita jumpa. Mau tak boleh jumpa bulan 12. Kalau belum lah. Mau ada lagi lah. Sebulan sebelah saya pergi umrah. Bulan depan saya rasa saya dah janji lama dah dengan orang. Tercek dengan pembantu saya tengok. InsyaAllah. Tuan-tuan lah. Betul kita main. Tuan-tuan belilah kitab ni. Pak Long. Mau Pak Long tak beli. Pak Long beli sebuah putus stik. Nak buat sebuah lah. Botol steak dia tinggal kat masjid. Mai pula benda depan pegang pula. Mau buat balik tak mau mai dah. Panggil betul bengkok ni tak mana apa dah. Masa orang nak bagi tu dia bangun. Mai gua tu. Apa nak cerdik yang gua bodoh. Bagi-bagi pegang buat balik tak mau mai dah. Nah, jadi botol steak tinggal kat masjid tu. InsyaAllah kita praktis bila Pak Long oi. Nah, saya pun bukannya hati sangat Pak Long oi. Pandai cakap ya ilmu tak apa banyak. Bodoh-bodoh kita pun kita praktis bila. Sebab apa yang saya nak baca tuan-tuan? Sebab dalam kitab tafsir apa nama Nurul Ihsan ni seronok. Dia bawa cerita, dia ada hikayat apa semua. Yasin ni tiap-tiap malam Jumaat kita baca betul tak? Faham tak pun? Ini masalah. Baca kerap faham tak? Orang Melayu ni surah yang paling dekat surah Yasin. Surah Yasin. Budak baru beranak buat kenduri doa selamat. Yasin. Kesyukuran. Betul tak? Orang mati. Yasin. Nak pergi Mekah. Macam apa? Yasin. Pergi sampai pok kena mohon. Macam apa kat sana? Yasin.
Balik mai tak bercabar, tak boleh hebat orang malu. Gadak aja Yasin, kena mak aja Yasin. Masuk Allah Yasin, hantu musik Yasin. Tapi Yasin tak faham. Ini kita mai baca. Nak nikah, esok nak angkat nikah malam ni. Yasin. Lepas bercerai. Yasin. Tu dia nak buat surah yang paling dekat dengan orang Melayu ni, Yasin. Sedang ke tak? Lepas dia berkata, tu yang malam Jumaat dia baca Yasin. Buat apa? Halah. Ada berapa minit yang lepas Maghrib dengan nak masuk Asia. Tu yang kita baca Yasin. Cuba kita baca Baqarah bila nak ni. Baca lah Yasin pun dalam surah Al-Quran. Kita main baca balok. Betul-betul kita baca. Faham cara-cara saya hak bodoh ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kefahaman yang baiklah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baik, sebelum saya nak tangguh kuliah saya balok. Belum saya nak tangguh kuliah, ada tiga pengumuman yang saya nak umum. Bulan lepas saya mai, saya tak bawa. Lepas tu ada lepas tanya, ustaz, kami duk tengok dalam YouTube. Ustaz duk jual apa, tok koko, tok koko. Lepas tu, tak apa? Saya kata, saya tak bawa. Dia kata, bulan depan bawa, nak beli. Jadi saya bawa ada kat luar sana, nak tengok dekat luar sana, kat kereta saya tu. Saya dah bawa minuman. Saya buat produk ni, Pak Nong, dah 11 tahun dah. Nama produk ni, tok koko. Menetang apa? Dia bukan menetang. Dia minuman. Dia macam Milo tu, minuman coklat. Seisi keluarga sesuai. Bermula anak umur 2 tahun. Dia minuman coklat ni, dia bukan ubat, belalah minuman coklat. Khasiat dia apa dia ustaz? Yang pertama orang nak cerita siapa minum hilang dahaga. Yang tu banyak orang nak cerita kat saya, terang nak balik. Tak nak minum hilang lah bahaya Allah. Dia minuman coklat ni dia campur koko, kurma, madu, badam, dali. Dan sabuk dia diterapi oleh ulama. Dia ada dua jenis. Yang pertama, yang pek biasa tu, dia guna gula putih. Harga dia RM22. Dia ada 800 gram. Dia ada yang mungkin-mungkin kecil, 20 mungkin kecil. Harga dia RM22. Untuk paknung-paknung yang ada kencing manis ni, pergi ambil akotok. Akotok tu harga dia RM25. Dia tanpa gula tambahan. Khasiat dia apa dia, ustaz? Saya nak cerita lagu ni, Pak Long. Untuk minda, anak-anak kecil mengaji lambat boleh, amalkan. Hak jenis duk mengapai anak, duk lena dalam kelas, amalkan. Hak suka melawan cakap, amalkan. Untuk Pak Long pula, dia nak cegah daripada nyanyuk. Dia nak cegah daripada nyanyuk, tahu nyanyuk belum? Umur baru 68, tik dengan bengkang, tak tahu beza lah, ada nyanyuk. Ada seorang Pak Long ni dekat titik Haji Deris, saya duk mengajar. Dia naik motor, dia accident. Kepala dia terempat dekat atas tahu. 3 bulan hilang ingatan. Anak dia doa amal, doa amal, doa amal, doa amal, doa amal. Dengan izin Allah, naik balik ingatan. Belum beli kat luar lah. Duit tak bawa tak? Boleh berhutang. Special untuk batas bengkok lah. Orang lain saya tak beli. Batas bengkok eh. Boleh berhutang tak? Boleh. Berhutang ustaz lah? Tak. Berhutang kat kawan-kawan, pergi beli dekat saya. Ni kalau saya ajak habis, habis. Jangan duk berhutang saya, saya tak percaya. Tuan-tuan congit, mampus saya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dekat pintu-pintu keluar saat ini, ada tabung. Saya bawa tabung besi. Tabung ni Pak Long, saya Pak Long tahulah saya ni ada yayasan Ar-Riyadah, kami duk jaga pusat-pusat pengajian Islam, pondok, tahfiz. Dan dalam masa yang sama saya ni duduk membantu fakir miskin. Pak Long tahulah masa COVID dulu ni untuk jelur ni saja 2,000 keluarga kita edarkan bantuan. Ni saya duk cari-cari lagi duit saya campur sikit. Dan dalam yayasan juga kita bela orang-orang susah. Ni ada permohonan sampai untuk orang-orang susah. Mereka nak minta sumbangan. Ada yang kita bela ni Pak Long, anak yatim. Ada yang kita bela ni keluarga terbuang. Macam-macam lah dalam jalan ni saja macam-macam cerita. Ada yang terlantar atas katil mak dengan ayah, terlantar atas katil accident. Tak boleh nak buat apa, lumpuh dua-dua orang. Anak-anak ni duduk dengan Tok Wan, dengan Tok, kita bela ke semua.
Tok Wan dan Tok Uri yang pergi sekolah apa, semua kami bela. Jadi macam-macam lah. Ada yang ni, yang sakit apa semua ni. Jadi dalam bulan ni, kita buka peluang kat Pak Lurah. Kalau siapa yang nak bantu, nak bagi zakat, nak bagi sumbangan, nak infak, boleh bubuh dalam tabung ni. Dan insyaAllah tabung ni saya akan buat main tiap-tiap bulan. Tiap-tiap kali saya main tu, tuan-tuan boleh ya? Tuan-tuan niat RM10 setiap bulan ke, RM5 setiap bulan ke. Setiap kali saya main, tuan-tuan bulan tabung. Tabung ada di luar sana. Sehari ada duit, lintas kat depan tabung tu, bubuh. Ni saya bukan nak ugut ke apa ni, saya nak cerita pengalaman. Besar sekali tuan-tuan saya mengajar. Pak Long tu dia ada duit, dia lintas kat dalam tabung tu, dia buat tak tahu. 3 hari lepas tu meninggal. Ni bukan nak ugut, ni cerita pengalaman. Nak try cuba tengok malam ni. Hari Sabtu kita telefon, ada lagi tak? Lepas tu bulan depan, insyaAllah, saya nak main bulan depan. Saya tak tahu, kalau saya main tuan-tuan, buat main lah. Bulan depan, saya akan buat main resit wakaf. Resit wakaf ni, bulan depan, saya ni tuan-tuan, ada orang wakaf tanah kepada saya di di Alustrak, seberang Perak, Tungkayat. Ada satu orang dia wakaf tanah. Saya dia wakaf ke tanah kepada Yayasan Ariadah. Saya ni saya tak mahu ambil tanah-tanah ni, tapi dia wakaf untuk buat pusat pengajian. Saya pun tengok pasal dia ni, saya kesian. Saya bina satu surau. Saya buat surau tu ambil kat 300 ribu. Tiba-tiba tepi pula kembak tanah tu, ada mereka ni 7 beradik. Tanah arwah pak mereka ni, mereka wakaf. Mereka kata kalau kami nak ambil pun nak ambil, bukan seorang tiga tapak tangan ni tanah. Lah mereka pakat dek beradik mereka, dia tuan-tuan ni kita wakaf untuk mak raya. Tanah tu seorang Hindu nak ambil, mereka tak jual. Mereka bagi. Lepas tu tanah di belakang tu pun mereka wakaf setengah, mereka nak jual setengah. Lebih kurang dalam 110 ribu mereka nak jual. Mereka wakaf 50 ribu. 160, mereka wakaf 50, tinggal 110. Jadi saya pun duk cek kok situ tuan-tuan. Yang diperlukan saya, mereka kata, ustaz, kami nak kalau ada pondok warga mah. Di Hutan Palas ada 30 pondok dah. Di situ nak buat. Dan juga di Hutan Palas tu, saya ada beli sebidang tanah. Saya beli duit saya. Lebih kurang dalam 125 ribu saya beli duit saya. Sebab ayah saya kata, hang ni, Tok Wan hang wakaf tanah buat sekolah. Tok hang wakaf tanah buat pondok dengan surau. Aku wakaf tanah buat mahat tahfiz. Hang? Hang duk pam, 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 kau nak boleh. Saya pun bincang dengan bini saya. Bincang, bincang, bincang. Kampung duit kami dua, kami beli sebidang tanah belakang. Belakang tu, lepas jual baru ni, beli RM125,000. Saya tadi ni, saya dah sign dah agreement. Saya mewakafkan tanah tu kepada pondok Hutan Balah. Dan bukan saya takat wakaf, saya akan cari duit untuk bangunkan pondok. Saya nak tambah pondok warga mah perempuan 10 buah. Lepas tu saya nak buat pondok untuk kelamin. Pak Long, Mak Long, nak pergi duduk, pergilah duduk. Pengajian di situ setiap hari, tuan-tuan. Nah, ni setiap hari. Saya mengajar, ayah saya mengajar. Hari Ahad, kuliah duha saya dengan ayah saya. 300 orang nak mengaji. Isnin malam Selasa, ayah saya duduk mengajar tafsir. Pagi ada kelas, apa nama, Quran di pondok tu. Selasa, Rabu, Khamis, kelas pagi. Kuliah duha, ustaz-ustaz luar ke main. Jumaat, Sabtu, main. Tuan-tuan, mata tak kerja, tuan-tuan pergi duduk, tuan-tuan, hari-hari mengaji. Hari-hari mengaji. Dia bertanya, ustaz, yuran berapa? Yuran. Yuran peri. Baru nak kena bulan 12 ni, bulan 1 ni. Baru kita nak ambil yuran. Yuran berapa, ustaz, pondok tu? Sebulan, RM70. Yuran, Pak Long, sebulan RM70. Kutip duit tu dia nak mengaji, ustaz-ustaz nak mengaji. Bahagi pula dengan 30 sehari penonton buat sangit 8 kupang 5 adik tak tu ni saya nak buat pondok. Betul baru ni ada mereka minta nak buat pondok orang lelaki lah, bini mati. Saya kata elok pondok perempuan ada, kita buat pondok lelaki tanpa nikah.
Kita buat pondok Kelani pula. Ada yang minta daripada Sabah nak main mengaji. Kita tak ada tempat. Lah kita ada 30 pondok. Dia nak start tu saya nak buat 15 pondok. Dekat tanah saya beli saya wakaf tu Pak Long, saya nak buat lebih kurang 20 pondok. Saya dah wakaf tanah. Saya nak ajak tuan-tuan main kita wakaf pula. Duit kupang. Saya dah tak mampu dah. Kalau saya ni duit banyak, saya buat seorang yang Pak Long. Saya buka peluang rakut Pak Long nak buat. Satu kaki persegi harga dia 100 ringgit. Yang dia nak start, saya nak buat main bulan depan, ada nak start. Kita nak beli yang tanah belakang tu dulu tu. 110 ribu tu. Kita nak beli tanah dengan rumah kita buat siap. Satu kaki 100 ringgit. Kami tak mampu 100. Pak Long ada banyak dah buat main lebih bulan depan. Kita pakat-pakat buat. InsyaAllah Pak Long. Saya dalam hidup saya ni Pak Long, saya bersyukur saya dah bangun Mahat Tahfiz semua. Saya dah bangun sebuah masjid di Yala. Masjid nilai duit Malaysia 1.3 juta. Siap lepas Covid baru ni. Saya bangunkan surau di Al-Ustaz tu 300 ribu. Itu saya buat seorang-seorang. Saya pergi ceramah, saya cari duit dia boleh. Saya tak minta dekat orang-orang kaya, saya tak minta tentang. Sebab saya main dulu. Ibu kata, Ustaz duk kenal dengan Datuk Seri, Nur Tan Seri, ni Tan Seri. Saya kata kenal, tapi saya tak pernah buka mulut minta. Saya malu, tuan-tuan nak minta dekat orang kaya. Sebab orang kaya, dia boleh pada tempat dia duk bagi dah. Kalau kita buka, dia tak bagi, kita malu dah, tak duk minta. Ada sikit, saya bagi. Ni duit-duit saya duk mengajak ni semua, tuan-tuan ni. Lillahi ta'ala saya cakap. Setiap malam saya duk mengajak. Duit dia akan masuk dalam tabung, duk kat luar, tabung pendidikan dan kebajikan. Saya tak makan duit ceramah ni tuan-tuan. Sebab tu saya tak heran orang panggil ceramah, tak panggil ceramah. Saya bukan makan terkedarah guna duit ceramah. Saya penasihat syariah syarikat ada 3. Saya jadi pengarah syarikat ada 2. Saya jadi penasihat apa nama utama satu company group ada 1. Cukup dah. Saya terkedarah duit-duit tu cukup dah. Cukup dah Pak Long. Saya nak makan banyak mana. Dulu saya makan sehari 3 pinggan. Lah ni saya kena diet. Doktor suruh makan sehari 2 cencuan. 2 cencuan. Sebab tu berat ni harga. Saya tak banyak kisah sangat. Saya 2 cencuan dulu. Saya beli berat 10 kilo. Tahan 10 tahun. Nah, sebab tu daripada ajak makan saya tak pergi. Doktor suruh makan 2 cencuan. Pagi tadi makan dengan kawan tu, dia tutup pinggan, saya makan 2 cemcah. Tapi luk tak apa-apa banyak. Petang tak sakit, lepas jamu pula, botih jagung. Tak tu, botih jagung pegang dia pergi tu. 2 cemcah ayam. Jadi duit dah buat banyaknya, makan 2 cemcah ayam balong. Ayak pula tak ada ayak mana. Ketua ayak suam tu. Duit dah buat banyak pun tak guna balong. Jadi siapa yang nak sama-sama kita buat, insyaAllah. Wallahu'alam, kita tengok dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.